tiket MTR. Nah, aku sudah berada di mesin MTR. Caranya adalah tekan. Tekan tempat tujuan. Misalnya aku ke Kowloon Bay ya, lalu masukkan uang sesuai jumlah yang tertarif di sini. Aku pakai uang $10. Ambil tiket, jangan lupa ambil juga kembalian. Oke. Lalu caranya adalah dengan ditempelkan. Nah, sudah masuk. Hai guys, sudah nyampe di Kowloon Bay. Nah, begini cara keluar menggunakan tiket manual. Caranya dimasukkan ke sini. Nah, sudah berbunyi tut, berarti sudah bisa keluar. Oke, itulah tadi tutorial cara membeli dan menggunakan tiket manual MTR. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.